Episode 14. Setelah selesai makan, Angela menidurkan Naura. Setelah itu dia memilih untuk membaringkan tubuhnya di kasur. Tapi ketika hendak masuk ke dalam kamar, Vita memanggilnya. "Angela, panggil Vita." Angela menolehkan kepalanya dan melihat Vita telah berjalan menghampirinya. "Iya, Vita, ada apa?" tanyanya. "Mengenai cincin ini." Vita menunjuk ke arah cincin yang digunakan Angela. "Sebaiknya kembalikan itu ke Vico. Minta Vico membelikan cincin baru." Angela menganggukkan kepalanya. Walaupun Vita tidak menyuruhnya, dia berencana untuk mengembalikan cincin itu. "Aku masuk dulu." Angela memegang gagang pintu, dan lagi-lagi ucapan Vita membuatnya menoleh. "Besok biarkan aku yang mengantarkan Naura. Kalau Naura mama, katakan saja kita harus bergantian." Vita tidak ingin kasih sayang Naura berbagi kepada Angela, karena dialah yang pertama masuk ke dalam rumah itu. Maka dialah seharusnya yang mendapatkan kasih sayang lebih dari Naura. Hari telah senja, dan ketika itu Vico baru saja sampai. Biasanya dia selalu disambut istrinya, dengan suguhan teh hangat, tapi hari ini tidak. Dan dia tahu jika istrinya sedang merajuk karena kejadian tadi. "Papa?" Naura berlari mendekati papanya. "Anak papa?" Vico menggendong anaknya dan mengecup pipi Naura yang putih, membawa anaknya ke ruang keluarga. "Bagaimana sekolah hari ini?" "Bagus, guru memberikan bintang 5 untuk tugasku," sahutnya senang. "Anak pintar," Vico mengacak-ngacak rambut anaknya. "Mana mama?" "Enggak tahu, mungkin di kamar." "Kau tante Angela?" tanya Vico lagi. "Itu?" Naura menunjuk ke arah Angela yang berdiri di dekat tembok, dekat ruang keluarga. Vico menoleh, lalu mendekati wanita itu. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku celananya, mengambil kartu identitas Angela. "Aku sudah mendaftarkan pernikahan kita. Akad nikah akan diadakan minggu depan," ujar Vico sembari menyerah kartu identitas Angela. Wanita itu menerima kartu identitasnya, dan dari jauh ada yang mendengar percakapan itu, yaitu Vita. "Apa yang harus terjadi?" Vico mengerutkan dahinya. Wanita itu tadi pagi sudah menerima lamarannya, dan sekarang terlihat ragu untuk menikah. "Ada apa, Angela?" "Apa Vita mengatakan sesuatu kepadamu?" Angela menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingin... ada..." Vico langsung menyela ucapan Angela. "Aku sudah mengatakan kepadamu kalau aku akan bersikap adil. Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa. Vita juga sudah menyetujui ini," Vico menenangkan Angela. Wanita itu hanya diam. Sebenarnya dia ingin mengatakan jika pernikahan ini akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Terlihat tadi dari ucapan Vita, jika dia ingin turut serta mengantar dan menunggui Naura, itu membuktikan jika kehadirannya akan menimbulkan masalah. Vico berlalu menuju kamarnya dan terlihat Vita sudah menunggunya di dalam kamar. "Vico, aku mau kamu memberikan cincin baru untuk Angela." Vita mengungkit masalah itu lagi. "Sudahlah Vita, jangan bahas masalah itu lagi. Itu hanya cincin," sahutnya yang benar-benar letih. Pekerjaannya yang banyak, belum masalah yang ditimbulkan istrinya. "Ini bukan sekedar cincin, tapi itu peninggalan ibunya Naura. Dan seharusnya kamu memberikan itu kepadanya." "Iya, aku tahu. Nanti kita bicarakan lagi." Vico memilih untuk membersihkan dirinya di bawah pancuran air hangat. Air hangat membuatnya lebih rileks dan tenang. Karena merasa diabaikan, Vita berlalu. Dan ketika di ruang makan, dia melihat Angela membantu pelayan menata meja makan. "Biar aku saja." Vita mengubah tata letak makanan yang sudah disusun Angela dengan keinginannya. Dan Angela hanya diam sembari melirik Vita. Tidak berapa lama, Naura datang dan duduk di kursi yang biasa digunakan. Lalu Angela ikut duduk di samping anak kecil itu. "Tante, aku ada tugas membuat kerajinan dari barang bekas." "Kapan dikumpul?" tanya Angela sembari menuangkan air putih ke gelas Naura. "2 hari lagi." "Ya sudah, nanti Tante bantu Naura untuk membuat kerajinan yang paling bagus." Vita memperhatikan itu, dan entah kenapa dia merasa cemburu dan merasa diabaikan. Biasanya Naura selalu berceloteh banyak hal dengannya, tapi kali ini tidak. Anak kecil itu hanya menyapanya dan berbicara sekedar. "Nanti mama akan membantu Naura," timpal Vita. Angela dan Naura langsung menoleh ke arah Vita. "Mama kan sibuk." Naura bukan mengabaikan Vita, tapi dia tahu karena sibuknya Vita membuatnya tidak ingin mengganggu kerja mamanya. Apalagi buku yang seharusnya sudah terbit menjadi tertunda, karena waktunya habis untuk mengurusi Naura, dari kontrol ke dokter sampai hal-hal lainnya. "Mama tidak sibuk." Naura menganggukkan kepalanya, dan Angela hanya tersenyum. Dia tahu perasaan Vita yang sedang cemburu karena Naura terlihat akrab dengannya. Tidak berapa lama, Vico datang dengan menggunakan celana pendek dan kaos oblong, duduk di kursi yang biasa digunakan.
Mereka mulai makan dengan cukup hening. Vita melirik ke arah suaminya yang sedang menatap ke arah piring. Begitupun sebaliknya, Angela juga sibuk dengan makanannya. "Kapan kalian akan menikah?" Vita memulai pembicaraan. Vico melirik istrinya. "Minggu depan." Saat Vico dan kembali menyantap makanannya. "Apa kalian akan mengadakan resepsi?" Vico langsung melirik ke arah Vita, kemudian ke Angela. Dia tidak memikirkan untuk mengadakan resepsi. Yang terpenting baginya, menikah di hadapan Naura. "Aku serahkan semua ke Angela." Saat Vico dan melirik ke arah Angela. Vita melirik ke arah Angela. Sebaiknya... Angela melirik Vico. Dia ingin membatalkan rencana pernikahan itu. Entah kenapa hatinya menjadi resah ketika melihat sikap Vita yang mendadak berubah. Mendengar suara Angela yang menggantung, membuat Vico langsung menatap ke arah wanita itu. Dia menggelengkan kepalanya. Dia bisa menebak apa yang akan dikatakan Angela. "Untuk sekarang, kita pikirkan tentang pernikahan dulu. Mengenai resepsi, akan kita pikirkan nanti." Des mengambil keputusan tegas. Jika Angela menolak kembali, maka anaknya akan bersedih. Angela hanya diam dan tidak melanjutkan apa yang ingin diutarakannya. Menurutnya, dia akan mengutarakan secara langsung nanti ketika Vico tidak sibuk. Setelah menidurkan Naura, Angela kembali ke kamarnya. Dan dia melirik ke arah ruang kerja, kemudian melirik ke arah cincin yang dikenakannya. Dia masuk ke dalam kamarnya, mengambil sisa uang yang diberikan Vico, lalu membawa uang itu ke ruang kerja. Mengetuk pintu ruang kerja, dan tidak terdengar sahutan dari dalam. Dia mengetuk kembali. "Masuk?" Sahut Vico yang terbangun karena kaget mendengar suara ketukan. Angela masuk ke dalam ruangan itu. Vico sedang mengusap wajahnya yang baru saja tertidur. "Ada apa, Angela?" tanyanya yang melihat wanita itu sedang berdiri di depan meja kerjanya. Angela meletakkan sisa uang pemberian Vico, lalu melepaskan cincin yang ada di jari manisnya, meletakkan tepat di atas uang itu. "Apa ini?" Vico bingung. "Itu sisa uang ongkos taksi. Tadi ongkos dari sekolah ke sini hanya Rp70.000, dan itu sisanya." Angela menunjuk ke arah uang yang ada di atas meja. Vico menghembuskan nafas secara kasar. "Simpan, Angela. Aku tahu berapa ongkos dari sekolah ke rumah ini. Jadi uang ini bukan hanya untuk ongkos, tapi untuk kamu. Ya memang belum banyak, tapi ketika kita menikah, aku akan memberikan jumlah yang sama seperti Vita." Jelas Vico ingin berlaku adil. "Baiklah, tapi karena aku belum menjadi istrimu, maka aku tidak bisa menerima uang ini," tolak Angela. Dan Vico mengerutkan dahinya. Wanita di depannya menurutnya berbeda dan mempunyai pendirian yang kuat. "Ambil, Angela." "Aku tidak bisa menerima uangmu," tolak Angela lagi. Vico menghembuskan nafasnya lagi, lalu melirik ke arah cincin yang ada di atas uang. "Lalu cincin ini?" Vico menunjuk ke arah cincin. "Aku tidak bisa memakai cincin ini." "Kenapa?" "Karena cincin ini adalah cincin ibunya Naura. Aku tidak pantas mengenakan cincin ini." Ucapan Angela menjelaskan semuanya. Jika Vita yang memaksa Angela untuk menolak cincin ibunya Naura. "Begini saja, pakai saja dulu cincin ini. Jika aku tidak sibuk, aku akan pergi mencari cincin untukmu. Jadi untuk sekarang, pakai saja dulu. Untuk menghindari permasalahan yang seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi karena Vita merasa cemburu, maka Vico berniat untuk memberikan cincin baru untuk Angela. "Jika aku tidak sibuk, kita pergi mencari cincin untukmu. Jadi untuk sekarang pakailah." Vico beranjak dari kursi kerja, berdiri di depan Angela, mengambil cincin itu, lalu menyematkan kembali cincin ibunya Naura di jari manis Angela. Dalam beberapa saat, mereka saling pandang, dan Angela buru-buru menundukkan kepalanya, lalu menarik tangannya. Dia segera berlalu dari ruangan itu, dan Vico terdiam ketika menatap mata itu. Menutup matanya, lalu membayangkan manik mata yang baru saja dipandangnya. Manik mata itu mengingatkan pada seseorang. Menurutnya mata Angela sama dengan mata almarhumah istrinya. Sinar mentari bersinar dengan cukup indah. Di ruang makan hanya ada Vita, Angela, dan Naura, sedangkan Vico masih tidur. Pria itu menghabiskan waktu sampai pagi buta di ruang kerja dan tidur setelah subuh. "Ayo Naura," ajak Vita. "Bukannya mama kerja?" Naura bingung. "Mama izin sayang, mama akan mengantarkan kamu ke sekolah dan juga menunggui kamu." "Mama kerja saja, biarkan tante Angela menemaniku," tolaknya yang tidak ingin mengganggu waktu kerja Vita. Vita langsung melirik ke arah Angela. Dia ingin wanita itu menjelaskan seperti yang sudah dikatakannya kemarin. "Naura, bagaimana jika tugas mengantar dan menunggu kamu bergantian? Hari ini mama Vita, besok tante, bagaimana?" tanyanya. "Baiklah," sahutnya pelan. Setelah selesai makan, Naura dan Vita pergi ke sekolah. Sedangkan Angela hanya diam di rumah itu. Tidak tahu harus melakukan apa. Semua pekerjaan rumah sudah dikerjakan pembantu rumah tangga.
dia hanya diam di ruang keluarga sembari menonton siaran di televisi. Tapi siaran itu tidak ada yang membuatnya menarik. "Vita, panggil Vico." Suara Vico mengalihkan pandangan Angela ke ruang makan. Dia segera menghampiri Vico yang baru saja bangun tidur. "Vita pergi mengantar Naura," sahut Angela. "Bisakah buatkan aku kopi?" ujarnya lalu beranjak ke ruang kerja. Angela segera menuju dapur. "Bi, Pak Vico minta dibuatkan kopi. Kira-kira berapa sendok gulanya?" "Enggak tahu. Biasanya membuat kopi atau teh untuk bapak itu ibu," sahut si Bibi. "Di mana kopi yang biasa Pak Vico minum?" tanyanya. Wanita parubaya itu menunjukkan biji kopi yang biasa digunakan Vita untuk meracik kopi. Lalu si Bibi menunjukkan mesin kopi yang biasa digunakan Vita. Itu hal mudah bagi Angela, karena ketika di Istana Basam, pelayan sering membuat kopi dengan alat itu, dan dengan mudah dia dapat meracik kopi. Ketika melihat Angela yang pintar meracik kopi, dan ada tambahan yang membuat si Bibi sampai melongo. "Memangnya itu bisa ditambahkan ke kopi?" tanya si Bibi heran. "Bisa, dan rasanya sangat nikmat. Aku sering menambahkan ini," sahut Angela sembari menunjuk bahan tambahan untuk kopi buatannya. Ketika selesai meracik kopi, dia langsung membawa ke ruang kerja. Mengetuk pintu setelah ada sahutan, dia masuk ke dalam ruangan. Vico terlihat sangat sibuk dengan gambar yang ada di depannya. Ketika mencium aroma kopi, membuatnya langsung mengalihkan pandangannya ke arah Angela. Wanita itu meletakkan kopi tepat di depan Vico. Pria itu mencium aroma kopi yang menurutnya sangat harum. "Silakan," ujar Angela. Vico menganggukkan kepalanya. "Jika ada kekurangan dari racikanku, silakan katakan, jangan sungkan." Vico menganggukkan kembali kepalanya. Uap panas terlihat mengebul dari kopi yang dibawa Angela. Vico meniup beberapa saat, lalu menyesap kopi itu sedikit. Tiba-tiba dia langsung teringat sesuatu. "Kamu menambahkan apa kopi ini?" Pertanyaan Vico membuat Angela takut. Takut jika dia salah dalam meracik kopi. Takut kopi buatannya tidak enak. Aku menambahkan gula aren dan sedikit susu." Vico langsung terbelalak. Gula aren adalah resep tambahan yang biasa digunakan almarhumah istrinya. Bersambung.